karena masih lagi tuning in for my latest video. Kepada mereka yang baru saja datang pada channel saya, I hope you guys subscribe my channel to see new content or tutorial. Anything comment down below, let me know. Topik pada saya hari ini berkenaan dengan tentang pasal baby, not this baby. Anyway, sebelum tu pada video previously, subscriber saya giveaway yang simple-simple saja. Saya akan bagi giveaway dan terima kasih kepada kawan-kawan saya sentiasa support saya kerana saya telah mencapai 100 subscribers. Bukan senang. Anyway, topik pada hari ini saya akan cerita tentang pasal baby. So, baru-baru ini saya baru saja mengenali baby saya lah. Untuk pengetahuan kamu orang di sana, masa baby dia ada 2 personality. Hanya 2 personality. Berbanding kita dewasa ni berbanyak personality. Ada ada yang normal, ada yang pemarah, ada yang kuat happy, ada yang kuat ketawa, and so on. So, bagi newborn baby, dia ada 2 personality. So far, setahu saya, easygoing baby. Easygoing baby ni, biasanya memang easygoing baby lah. Bagi susu, okay, lepas tu tak nangis, kuat merengek, kena dodoi, biasa-biasa pun dah boleh tidur. Tapi berbeza dengan high demand baby. Apa itu high demand baby? Dia ada 9 tanda high demand baby. Korang mesti tanya-tanya dalam hati, kenapa anak aku tak macam anak orang lain? Ini tak kena, asyik menangis saja, stresnya apa silap saya? Itu bagi yang, kalau anak pertama jangan risau, itu kemungkinan baby anda adalah high demand baby. Kepada yang di luar sana, kemungkinan dah ada anak 2, anak 3, mungkin belum mengetahui ataupun sudah mengetahui, good to know lah. Setiap bayi dilahirkan dengan personality mereka sendiri. Walaupun bayi menangis itu normal, ada sebagian daripada baby itu golong dalam high need baby. I'm sorry, I correct my word. Bukan high demand baby, tapi high need baby. Di mana mereka lebih cerewet berbanding baby yang biasa, yaitu baby yang easy going. High need baby ini selalunya membuat kita sering tertanya-tanya, apa silap kita? Apa salah kita? Di mana kita buat salah? So, ini adalah 9 tanda anak anda merupakan tergolong daripada high need baby ini. Yaitu satu, baby asyik menangis tanpa sebab. Kita semua tahu bahawa cara mereka berkomunikasi dengan kita, baby dengan kita, parent atau orang lainnya, satu saja, menangis. Baby menangis dan merengek apabila lampir mereka basah, lapar, mau didukung. Tapi apa yang membezakan high need baby ini ialah mereka seolah-olah menangis sepanjang hari dan sangat susah untuk ditenangkan. Bukan itu saja, nangis mereka punya tangisan tu lebih kuat sehingga orang sekeliling kita fikir kita tengah macam dengan something like that. Tanda-tanda yang keduanya, susu sebagai penyelamatnya. Mereka menganggap sebagai comforting tool. Tidak heranlah mereka menyusu 30 minit, 45 minit berbanding hanya 5 minit jika berbanding dengan bayi biasa. Kemungkinan kekerapan boleh mencecah 20 kali atau lebih dalam sehari. 3 tanda high need baby, kurang tidur, gerak terjaga. Kita kurang tidur lah disebabkan high need baby ni sentiasa menangis tak tahu apa punca. So, kepada mereka yang experience dalam on call, mungkin ke advantage kepada anda. Tapi mereka yang tidak biasa on call pada waktu malam, tak kisahlah on call apa, anda akan merasa sikit bukan sikit, banyak letih lah. Nak tidurkan mereka bukan main, nak tidurkan mereka bukan main lama prosesnya. Tapi bila tidur sekejap, tidur pun acah-acah saja. Bila bunyi sedikit, dah terjaga. Mata membulat dan tidak mau tidur, itu mungkin salah satu tanda high need baby. Tanda yang keempat, high need baby adalah tak mau dengan papa, daddy. Sesetengah baby mungkin mungkin masih lagi terima lah papanya. Macam baby saya, dia masih lagi terima saya lah bila dipujuk. Tapi sesetengah high need baby tidak, dia tidak menerima pujukan daripada seorang papa ataupun suami. Kebanyakan high need baby dia maukan mak dia saja. Itu yang susah. Apa boleh buat lah, si suami pun nampak rencana pun kan. Halo mak. Ini dia salah satu. Ini dia salah satu high need baby ini. Ini.
Oh, bukan. Kenapa? Tak tahu apa pasal nangis. Pasal nangis. Ji. Jaga jaga. Ya. Tak mau tidur. Ha. Ha. Nah, marah, marah. Next, tanda yang kelima, unpredictable. Selepas 2-3 bulan dengan baby Haini, baby ini, ibunya boleh menggagak dah jadualnya. Bila dia merengek, bila dia nak menyusu, bila dia nak semualah. Tanda yang keenam, dia adalah picky eater. Kita tengok orang lain excited untuk bila menyediakan makanan macam-macam lah untuk bayi bila dia sudah mengenali makanan lah, nasi dan etc. Bagi ibu bapa, frust lah. Tanda yang ketujuh, baby, Haini baby ini, dia tak suka dibedung. Kalau bedung dia, memang dia akan nangis. Cuba bedung dia lah, kita tengok apa reaksi dia. Kalau dia memang tak suka dibedung, memang salah satu, memang dia memang adalah Haini baby lah. Kalau diikutkan, kebanyakan baby, dia suka dibedung kerana mereka akan merasa lebih selamat dan selesa. Tetapi tidak bagi Haini baby, kerana mereka lebih suka buat gaya bebas. Tanda yang kelapan, baby, Haini baby ini dia mau didukung dan didodol setiap masa. So saya recommend bagi mereka yang baru first newborn, tak kira laki atau perempuan, kalau Haini baby mereka perlu dodol setiap masa, belilah buayan automatik tu lah, buayan automatik. Ada mesin untuk penggerakkan dia setiap masa. Kalau tak ada benda tu memang serius, memang korang masih tidak akan tidur satu malam lah. Memang ini based on my experience anak saya, dia memang perlu didodol setiap masa. Kalau tidak, buayan tu bergerak, dia memakan bangun. So, memang sentiasa dibuai. Tanda kesembilan pula, ibu, ayah sering buntu. Letih yang luar biasa. Based on tanda-tanda yang sebelum saya terangkan dan cukup menerangkan, behind it baby inilah. Salah satunya lah on call. Pada malam berjaga. Dia buat jadual dia sendiri. Siang tidur, malam berjaga. Wow. Jika sebelum ini anda merasakan anak anda, percayalah, you are not alone. Walaupun tak ramai, tapi masih ada ibu bapa yang pernah melalui pengalaman menguruskan anak yang berkepuluhan tinggi sebegini. Saya lah salah seorang daripada. Anyway, itu saja 9 tanda high need baby. Siapa yang belum lagi tekan subscribe button di bawah, please reconsider subscribe my channel. Thank you so much yang membantu saya lebih banyak dalam channel ini dan memberi saya lebih semangat untuk dalam bidang YouTube. Hadiah saya akan beri adalah, kamu boleh dengan ketawa, ini hadiah ikhlas saya bagi ini, 100 subscribers. Saya pernah 100 subscribers. Ya, simple saja, harga yang tidak begitu mahal, tapi ikhlas kita sayang. Under Armour Sport Wireless JBL Bluetooth. Oke, saya dah test dia. Jangan risau, telinga saya tak melekat sana. Saya dah test dia. Dan hadiah kepada pemenang ni adalah, pemenang bagi my giveaway adalah Marliono Marlin. Thank you. Please DM my Instagram your address. Postage akan di bayar sepenuhnya. So please DM my Instagram down below. Dan anything further question, please DM me on my Instagram. Okay, that's all. Thank you for stay tuned in my YouTube channel. Okay, thank you, bye.